Pada masa pemerintahannya dalam Watu Rengong yang bertahta di Gelgel sejak tahun 1480 sampai 1550, pernah mengusir Brahmana Keling yang berpenampilan dekil dan memakai pakaian compang-camping yang tentu saja tidak memberi kesan sebagai orang suci. Pada waktu itu dalam Watu Rengong sedang memantau persiapan upacara yatnya yang akan segera digelar di Pura Besaki. Meski mengaku masih punya hubungan kekerabatan dengan dalam Watu Rengong, Raja Gelgel itu tetap memerintahkan bawahannya untuk mengusir Brahmana Keling, sehingga sang Brahmana marah dan melontarkan kutukan bahwa malapetaka akan segera menimpa tanah Bali. Baik dalam prasasti dan babad pane maupun babad dalam warih ida dalam Sri Aji Kresna Kepakisan disebutkan bahwa Brahmana Keling adalah seorang Brahmana yang berasal dari Keling Jawa Timur. Ia adalah cicit Empu Barada atau putra Danghyang Kayumanis yang merupakan nabe atau guru spiritual dalam Watu Rengong. Sebelum pergi ke Bali, Brahmana Keling pernah sukses memimpin upacara selamatan di Madura. Saat ia asyik menikmati panorama Selat Bali sekembalinya dari Madura menuju Jawa, tiba-tiba muncul Danghyang Kayumanis, ayahnya yang baru datang dari Gelgel Bali. Mendengar cerita ayahnya mengenai dalam Watu Rengong dan Danghyang Nirarte, orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya, Brahmana Keling jadi tertarik untuk bertandang ke Bali guna menemui saudara-saudaranya itu. Akan tetapi, setiba di Gelgel, ia tidak bertemu dengan siapapun, sebab baik dalam Watu Rengong maupun Danghyang Nirarte sedang berada di Pura Besaki guna meninjau persiapan upacara Yatnya Agung yang akan segera diselenggarakan. Karena ingin bertemu, maka Brahmana Keling segera pergi ke Pura Besaki. Namun, gara-gara penampilannya yang lusuh dalam pakaian compang-camping dan tampak seperti orang gila, dalam Watu Rengong memerintahkan supaya ia diusir. Merasa tersinggung tidak diakui sebagai saudara sebelum meninggalkan Pura Besaki, Brahmana Keling melontarkan kutukan bahwa upacara yatnya di Besaki akan gagal diselenggarakan dan tanah Bali akan segera ditimpa bencana. Sepeninggal Brahmana Keling menuju arah barat daya, kutukan itu menunjukkan bukti. Tanah pertanian di seantero Bali jadi kering kerontang dan hama serta penyakit merajalela yang mengakibatkan rakyat Bali menderita. Terkait dengan bencana itu, Danghyang Nirarte yang menjadi bagawantar Raja Gelgel segera melakukan upacara untuk memohon keselamatan tanah Bali. Namun, upacara itu tidak membuahkan hasil. Lalu pada suatu malam dalam Watu Rengong bersemadi di Pura Besaki dan mendapatkan petunjuk bahwa ia bersalah karena telah mengusir saudaranya sendiri. Untuk mengembalikan keadaan Bali seperti semula, hanya Brahmana Keling yang bisa melakukannya. Dalam Watu Rengong kemudian memutuskan mengirim orang untuk mencari Brahmana Keling sampai ketemu dan mengajaknya kembali ke Besaki. Oleh utusan yang dikirim, Brahmana Keling akhirnya dijumpai di Bandanda Negara, sebuah tempat yang ditumbuhi banyak pohon pandan yang sekarang disebut Desa Sidakarya. Sekembalinya Brahmana Keling ke Pura Besaki, dalam Watu Rengong mohon maaf dan minta belas kasih agar keadaan Bali dikembalikan seperti semula, tidak diganggu hama dan penyakit, begitu pula agar upacara yatnya dapat berlangsung dengan baik. Jika Brahmana Keling berkenan, maka akan diakui sebagai saudara.
Brahmana keling lalu minta kesaksian atas kebenaran ucapannya. Jika ayam hitam ia katakan putih, maka demikianlah yang terjadi. Jika pohon kelapa yang tidak berbuah ia katakan berbuah, maka akan berbuahlah kelapa itu. Demikianlah berkat ketinggian ilmu batinnya, Brahmana keling berhasil mengembalikan keadaan Bali seperti sebelumnya. Tidak ada lagi hama dan penyakit yang mengganggu, begitu pula upacara yatnya agung di Pura Besaki dapat diselenggarakan dengan baik. Setelah peristiwa itu, dalam waktu renggong mengakui Brahmana keling sebagai saudaranya dan diberi gelar Brahmana Sidakarya atau Dalem Sidakarya. Selanjutnya, dalam waktu renggong mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat di hadapan para petinggi kerajaan Bali dan Yang Nirarta dan Dalem Sidakarya. Isi perintah itu adalah, mulai saat ini dan seterusnya, bagi umat yang melaksanakan upacara yatnya wajib mohon tirta sidakarya supaya upacaranya sidakarya atau berhasil. Untuk mengenang jasa dalam sidakarya pada tahun 1518 dalam waktu renggong memerintahkan agar mendirikan pura dalam sidakarya sebagai pariangan tempat mohon tirta sidakarya. Sejak saat itu, bagi rakyat Bali yang akan menyelenggarakan upacara yatnya, diwajibkan untuk mohon tirta sidakarya ke pura dalam sidakarya, selain mementaskan pertunjukan topeng sidakarya sebagai pelengkap upacara yatnya. Demikian kisah yang tertulis dalam babad setelah dalam waktu renggong mengusir Brahmana keling dari Pura Besaki. Semoga bermanfaat. Rahayu.